Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel apa itu Driver Serabutan ya. Untuk episode kali ini saya ingin mereview kombi DC70 ya, Mas. Iya, Mas. Sebelum mereview saya ini berada di bengkel apa namanya bengkel? AMD ya. AMD bengkel. AMD Putra. Ini Namungkuli, Bos. Mekanik utama. Gulung apa, Mas? Ini anakan dinamo. Anak-anak aneh bareng berarti. Ada. Nah, punya ibu nih. Ibunya besar kali. Ya. Ada di dinamo. Oh iya ya. Masuk, Mas ya. Oh, itu bosnya. Oh. Haram itu. Ngelek bosnya. Ngelek bosnya. Sebelum mereview, saya ingin memperkenalkan mekaniknya. Siapa? Nama Anda siapa? Nama saya Andre, Bos. Andre. Orang mana, Mas? Orang Medan. Papua. Angel wis. Mesin apa iki, Mas? Kilo mesin apa? Itu Kirloss Car. Wah. Jenenge kok apik di Mas jenenge sampean, Mas. Ada Boris. Langsung saja menuju perkombian. Lah, ini barangnya, Bos. DC70 ya. Wah, ono opo iki? Kono asih. Nah, kayak ini, Bos, penampakan DC70 ya. Kalau itu 35, ini 70. Lebih besaran 70. Hah? Ini mengalami kerusakan ya, Bos. Tapi belum tahu apa yang rusak. Saya tanya-tanya mekaniknya dulu. Mekaniknya itu, Mas. Apa kerusakan kombi itu, Mas? Yang 70 itu. Mesinnya blebet, Pak. Wah, blebet. Setelanannya, Pak. Iya. Setelan apa itu? Bukan setelan, Mas. Apa? Filter uli. Enggak, pokoknya itu bos pomnya. Oh, kurang rusuh. Kurang rusuh, oh, ya. Wah, bos pomnya berarti ya. Iya. Tak sidon. Hah? Yang pertama itu bos pomnya, yang kedua itu tadi filter dari solar. Oh, filter solar. Oh, iya ya. Filter solar. Ini filter solar. Saya beritahu. Ini sudah selesai ya. Ganti apa, Mas? Ganti itu. Oh, ganti plunger. Berarti plungernya sudah kalah ya. Ini filter masih bisa diakar. Oh ya ya, siap. Harganya berapa, Mas, plungernya, Mas? Wah, 300.000 seperti ini. Karena plungernya, Mas, belum tahu. 1 set. Satunya 1.500.000 totalan, Bos. Saya bukakan mesinnya ya, biar tahu. Ya nanti saja terakhir. Sudah sembuh ya. Saya buka dulu ya. Plungernya masih pesan loh, inden loh. Tet. Oil coolernya lur, besar ya. Ini oil cooler pendingin uli ya. Seperti ini pendingin ulinya. Apa? Aku dilono gendeng ae lur. Padahal dadi gendeng. Nah, ini penampakan mesinnya ya. Mm.
seperti ini lur, mesinnya lur. Mesinnya sudah injek. CC-nya 2434 ya. Ini CC-nya lur. 2434. Tipe Kubota ini ya lur. Kubota dari gua hantu, Kubota ya. Kubota dari gua hantu ya Mas Leo. Kubota. Saya tutup lagi ya. Kayak ini konstruksinya ya. DC 70 berarti besarnya 2 kali DC 35. Saya tutup lagi. Apa? Oke. Kombi. Saya bukakan bagian sampingnya lagi lo. Gede ya lur. Tapi sek gede. Gede apa Mas? Nanti di starter langsung ure banget. Coba saya bunyikan ya lur. Sekadek mana sih ya? Oh, iki lur. Oh, iya. Ini kan ija tuh. Hah? Nek muni iku mundur berarti ya. Komponennya wake. Wis no end kok net. Gak usah terus no end. Terus no end. Wis ini. Ndak yo. Ya gelem. Apa ini? Kamu ni. Awas, ya gas. Kayak ini lur, mesinnya lur. Medani wong lur yo. Oh, tancok nek medani wong asik. Sudah bisa belum ireng enggak ya? Oh, enak lur suarane lur. Podho karo. Mas. Ayo. Saya matiin lagi ya lur.
Itu tadi lor, bunyinya ya. Permasalahan kombi ini yaitu kurang rusuh lor, berbet kabeh. Jadi ini mekanik ya, sudah ketemu, yakni yang pertama plunjernya kalah, tapi disetel bisa ya. Disetel bisa tapi tidak bisa awet, hanya sementara saja. Katanya masih inden plunjer lor. Plunjernya harganya 1.500.000 satu bijinya itu. Dan filter solarnya katanya buntu. Sudah diganti ya. Harganya filter solarnya 300.000. Yang 300.000 tidak ori ya, Mas? Apa nih? Sing ori ini 300.000. Kalau itu mah tadi tidak ori. Itu tadi mesinnya CC-nya 2000 berapa itu? 2400 kan. Hampir separuhnya 35 ya. Operator. Operator. Ya seluruh ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel.